Abah jualan mainan. Mainan. Dapat berapa seharinya? 40, 30, 25 sehari. Suka kemana jualannya? Ke pasar, ke Cibu, ke Monumen. Jalan gitu teh. Kena angkot. Uangnya buat apa? Buat biayaan si ibu. Kenapa si ibunya? Sakit itu, nggak bisa jalan kakinya. Udah lama sakitnya? Udah 5 tahun. Saya bapak kebiayaan terus-terus habis bapak. Udah 5 tahun. Abah, buat apa cari uang? Buat biaya si ibu, bapak Bu Ayu sakit. Karena biaya sakit itu jualan korai, bapak teh kadang-kadang ke pasar, jalan ke Cibu, tiap dinten. Emang cukup, Bah, kalau dapat cuma 30.000 buat berobat? Nggak cukup. Buat biaya makan juga kurang buat biayakan juga. Terus kalau kurang Abah gimana? Ya. Kalau kurang uang Abah gimana? Minjem ke orang atau gimana? Cucu aja atau si anak yang besar yang kecil ada juga kemasihan. Ayah 100, 50, saya ingat. Pokoknya bapak selalu di biayaan. Bapak biasa. Abah kan udah tenaga udah nggak kuat, maksudnya kalau untuk panas-panasan gimana, nanti kan Abah awasin sakit juga. Kenapa Abah masih mau jualan? Ku anak juga bapak tadi jangan jualan, tapi udah nggak dicukupin, itu nggak dicukupin sama anak, tetap aja bapak yang berusaha buat membayarkan ibu, istri saya, bapak. Apa harapan Abah, doa Abah buat ibu? Dapat rezeki ageng, kita ke bapak mah. Rezeki ageng, cepat biasa kelawatan anjeunna. Abah, seberapa besar Abah sayang sama ibu, sama istri? 100% deh sekarang. 100% kayaknya lebih. Kenapa? Rasanya kenapa? Sakit setruk, ininya, jangan jalan sakit belah. Jadi kalau sudah dielap, kalau dipegang dia bakati karena ranjang. Dikenal ranjang kan, nanti yang digotong. Seperti yang mau teh, dia mau. Abah sudah dibawa kemana aja? Abah sudah melakukan apa aja buat istri kalo biar sembuh? Ujung Berung, rumah sakit Ujung Berung, Cibayun. Kesmas, lambat kesmas, sobatnya. Ujung Berung, Cipayun. Akhirnya mah terlalu ayah. Tadi itu akhirnya mah lezat, tersiasa jalan. Uangnya dari mana? Kalau itu mah uangnya biasa aja dari dokter, di rumah sakit, biaya mah. Jadi bapak mah nggak keluarkan biaya, dikasih sama pemerintah. Katanya penyakit ibu itu, penyakit istri itu apa, kata dokter? Setruk, kalau jalan kaki, tangan, sebelah. Bisa sembuh nggak, kata dokter? Nggak. Bisa disembuhin nggak? Nggak bisa sembuh, katanya. Kenapa? Karena berat ini sakitnya. Saya bapak juga sudah diobati, potong urut, nah, biasa luaran. Terjapan aja, sekitar itu, terus omong. Karena sehat-sehat, jadi keburuk dari. Bapak tahu nggak awal penyebabnya karena apa istri sakit? Kalau udah mau mandi itu kali
kakinya sebelah kena itu gedruk jatuh. Gedruk jatuh sebelah. Apa yang Abah doa, apa yang Abah panjatkan sama Allah sok berdoa sekarang buat istri? Alhamdulillah, Bapak-Bapak ngedoakan dan juga tinggalnya sehat, ibu-ibu. Asal lagi tadi sehat, juga disehatkan diri, ya Allah, Bapak mau saya doi. Abah kan ngelawat istri, jualan buat istri. Abah ikhlas nggak? Ngerasa terbebani nggak? Ikhlas sih, Bapak mah. Ikhlas pisan kalau biaya ibu mah. Saya doa ibu di biayaan Bapak, beras ke saya, biaya si ibu. Kalau jualan Abah sudah berapa lama? Udah lama, tahun 78. Kenapa memilih jualan kulalet? Itu yang itu. Kulaes, kenapa? Iya. Itu di bawahnya, hampang. Hampang di bawahnya. Terus? Kalau tadi mah jual buah waktu muda mah jual buah-buahan, tapi sekarang mah enggak, udah lama. Kenapa kepikiran jualan turais? Ah itu yang kita jualan turais malah dah hampar gitu, biayanya bikin sendiri, jadi enggak modal sedikit, jadi mau panjang. Dari mana bisa belajar bikin turais? Oh waktu Bapak, dulu ya, waktu tua. Nah, itu waktu bah, dulu bikin ini-ininya nah, udah yang kasih. Nyere. Bahan-bahannya dari mana? Nenak ini. Dari itu dari siap di rongsokan, misalnya ke bangsa kardus, misalnya Hermes, di rongsokan, misalnya ke. Ada Abah nyari juga Buhun, di rongsokan. Pulung juga Buhun. Gitu. Gak ada di toko es, pesah. Milih kardus ya, warna kardus. Susah nggak bikinnya turais? Hah? Turais itu susah nggak bikinnya? Bapak yang bikin. Susah nggak? Nggak berat. Sehari bisa berapa? Ya sehari tepok baru. Sehari mah ngagulung juga dapat 50. Tapi kalau satu sampai selesai mah nggak bisa. Satu kata itu saya pakai larawit, nau itu kayu, nah kayu diraut, terus dia kena alpus kan, kena. Alpus lebatkan, sopong, jatuh dia tak bersegaling, rasa bungkusan, rasa drama, saya tapi dalam bapak mari kerja yo. Laku nggak pak jualan itu? Apa? Laku nggak? Laku nggak? Laku nggak jualan itu? Kan sekarang mah anak-anak sering main HP. Itu kalau jualan itu laku nggak? Laku nggak? Laku nggak? Payu tuh? Alhamdulillah ya, saya laku nggak. Ayah langgung nak kamu mama. Abah, air turais tenaun. Turais itu apa artinya? Turais sana suara. Suara. Suaranya suara turais itu. Suara itu kayak apa? Yeah. Turais itu hewan atau apa? Ya. Yeah. Turais itu apa? Suara apa? Hewan atau apa? Suara turais. Turais itu suara apa? Apanya? Turais itu apa? Suara turais itu apa? Turais itu hewan atau apa? Jalan turais saja. Turais itu apa? Mainan. Mainannya kenapa dinamain turais? Karena itu hampa atau apa-apa kena turais. Nah, betul. Kenapa dinamain turais mainannya? Kenapa namanya turais? Turais. Mainannya kenapa turais? Suaranya, bukan suaranya itu. Suaranya kayak apa? Suara turais. Turais itu apa? Turais yang di pohon-pohon ada kan suara turais? Ya, yang di pohon.
itu mirip suara hewan. Nah, hewan. Nah, suara itu dihasilin dari mana, Bah? Ya. Suaranya dihasilin dari mana yang di mainan Abah? Nah, dibikin aja yang itu jadi suara itu. Aha. Dia bikin suara turait. Jadi sama suara turait di pohon-pohon suara turait. Itu suaranya dari gesekan tali ya. Sama karton ya. Karena gitu ya, Baya. Ya. Jadi mirip suara hewan turait gitu. Ya. Abah, itu suara turaitnya dari mana? Dari karton. Dari karton. Terus putar-putar, nggak apa-apa. Dari kayu. Kayu debu di laut. Pas itu tulang. Dan tulang. Terus diantopkan ke Alpus. Pas itu bawa ke